siapa ya? Laganya Camat Gobi versus Irwan Fadli. Enak sih. Kita bikin game dulu. Camat Gobi Irwan Fadli. Oke. Camat Gobi versus Irwan Fadli ya guys ya. Camat Gobi versus Irwan itulah. Nanti kita lihat dulu. Enggak Bang Kepo enggak asik ya, enggak Bang Kepo enggak asik. Bang Kepo lagi enggak ini, lagi ada kerjaan guys ya. Jadi sementara dihandle sama gua. Jadi kalau enggak Bang Kepo enggak asik ya. Berarti kalau gua live-nya gua on cam off cam aja gimana? Gua off cam aja gimana? Ini om-om saha anjing. Waduh, anjir. Tabul nih bukan. Ini casternya namanya siapa? Gua perkenalkan nama gua Babai Chang ya guys ya. Ini siapa lagi nih? Botak mana, Cok? Botak lagi kerja. Jam segini mah botak kerja. Baper. Enggak baper. Siapa tahu kan gua enggak botak soalnya, Cok. Jangan om, botak gak nongol, botak lagi ini, lagi kerja dia. Botak lagi kerja dia. Orang gua dadakan juga ditelepon sama ini, sama botak. Yang kenal cok yang pernah casterin elite dulu, kayak kenal cok yang pernah casterin elite dulu. Pernah sekali gua pernah nge-caster juga di Bang Tabul di sini. Orang mana bang? Gua orang Bandung. Caster Aeng kah ini? Caster Bang Kepo yang di FT Aeng ya pernah. Camat Gobi Eswin, Irwan Fadli Eswin atau Irwan Fadli nih Eswin nih, Easy Win nih, mana yang mana nih? Jangan off cam ya Om, enggak off cam, aman. Bercanda. Irwan sama dengan Kamil 1SG yuk. Sambil kita nunggu mereka, kita gua baca-baca komen aja ya. Oh iya, gue belum masukin komen di sini. Nah, caster bagus nih, Angga Saputra Channel. Thank you. Laga Dewi Bohai, Camat ini. Camat lah, ayo. Siapa nih? Kalian pilih siapa nih? Wah, udah masuk deh ya. Nezuko. Wih, Nezuko deh. Elite baru sosokan pur elite lama Irwan ngelawak. Easy win Irwan Fadli ini mah. Jam 3.
Laga Rivaldo Bohai, Vira, Pepe, kenapa Vira? Ngobrol dong. Predik Camat menang 2-1. Ayo predik. Gue mau set up ini dulu biar gue enggak buka browser ya. Caster paling ramah. Gua berusaha ramah. Ya mau galak-galak, gak ada yang mau digalakin guys. Apa yang mau digalakin ini? Gak bisa cari yang gak ada. Udahlah yang hargain aja. Jangan milih-milih. Ingat laga tabul selalu M3. Buka topi bang. Wah gue lagi ini. Lagi apa namanya. Lagi acak-acakan rambut gue. Rambut gue lagi acak-acakan, jadi gue pakai topi makanya. Gue dadakan disuruh ini. Enggak botak. Gaskah. Ganteng Kangs, alhamdulillah. Thank you buat kalian di sini ya. Jangan lupa follow Instagram gua @babaycang. Gak pakai dot juga sih, @babaycang aja, babaycang. Ini udah mau gas belum ya? Gas kah? Kalau gas, ketik aja ya. Gas. Oke, gas. Gas om, iya gas, ayo gas. Ayo gas yuk, kita gas yuk. Kali ini kita lihat ya. Laga kali ini Camat Gobi versus Irwan Fadli. Skor masih 0-0 ya guys ya. Masih 0-0, masih baru ya. Waduh, ganti tampilannya Babai Cang. Tampilan apa tuh? Santailah. Mereka belum ketemu. Santailah, tampilannya itu santai aja. Aman. Oh ini Babai Cang. Emang kenapa bro? Babai Cang, Jarwo mana? Jarwo kuat lagi diurut. Casternya asik Kang. Thank you. By the way kita in back to the game dulu sementara ya. Kalau kita lihat di sini antara Thanos dari Irwan Fadli sebelah kiri itu dari Bang ini ya, dari Camat ya sebelah kiri ya. Camat Gobi sebelah kanan itu Irwan Fadli. Oke, kalau kita lihat di sini dari seorang Star 8, mereka masih tempo permainannya itu ya santai-santai gaming gimana ya. Memang early fight itu harus mempersiapkan diri karena mereka untuk mempredik pergerakan dari tim musuhnya. Mungkin kita lihat dari drone view masing-masing player di sini, mereka masih berusaha untuk menahan step terlebih dahulu. Gua nggak tahu ini mungkin disebutnya formasi patung ya. Jadi agak santai-santai gaming dulu. Laga Tinik Bohai. Udah SD gak frame lagi. Oke, thank you. Nah, oke, kita lihat di sini open fact sudah terjadi. One by one situation terjadi ya. Terjadi trading knock satu sama lain but it's over. Camat tampaknya kali ini gagal ya. Lebih satu poin pecah telur lebih diduluin oleh
Irwan Fadli. Kita lihat apakah di round kedua kali ini bakalan pecah telur juga dari tim Camat. Apakah Irwan Fadli yang terus mengungguli dari segi poin? Ini semuanya predik kalian aja ya, karena di early fight, early game gue belum bisa predik dia. Skornya taruh atas leaderboard, taruh bawah facecamnya. Waduh, gimana kalau lu aja yang live streamingnya, bro? Jir, enak banget catcher-nya, seru asli. Oke, kalau kita lihat di sini, by the way, dari Thanos mencoba untuk menyerang dari posisi sebelah kanan. Kalau gue lihat di sini masih belum ya. Oh, ditutup gitu aja pergerakan di sana. Thanos tidak bisa dari arah atas. Cuman kalau kita lihat di sini Thanos mencoba untuk nerobos dari arah atas. Cuman gue nggak tahu nih ya, Thanos bakalan mencoba untuk. Cuman memang karena posisi di sini, kalau kita lihat ini tuh posisinya agak susah. Kalau misalnya salah gerak aja udah nyebur nih guys. Mana mereka lagi glue wall dibentangin banyak banget di sini. Ini agak susah untuk coba untuk terobos ke masing-masing pertahanan ya. Ya mau nggak mau permainannya yang kayak gini dulu. Waduh. Nah. Gua lihat ya, kalau gue lihat nih Thanos bentar lagi nih. Ah, tapi Thanos kayaknya masih ragu-ragu sih, karena dia nggak mau terlalu terburu-buru. Itu kepala. Oh, Camat kepalanya kelihatan. Oke, critical damage 25% tampaknya sudah mengenai dari seorang Camat, tapi masih bisa melakukan healing terlebih dahulu ya. Tapi di sini dari arah belakang Camat mencoba untuk menarik mundur pergerakannya, karena kalau gue lihat sendiri di sini dari seorang Leka mencoba untuk mencari arah depan tapi dari arah kanan. Tadi seorang Thanos mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan tapi masih bisa dihalau dari belakang dari seorang Camat. Tapi kalau kita lihat di sini Thanos masih berusaha, sedangkan dari seorang Fira sudah tampaknya sudah terjadi buy one di sini. Fira tampaknya tertekan menyisakan dari seorang Thanos. Apakah tadi itu terjadi? Dan mantap jiwa Leka ya, akhirnya mengakhiri menjadi seorang eksekutor dan poin menjadi satu sama di ronde ketiga kali ini. Bocil-bocil selalu hujat aja terus, nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam suatu entertain atau suatu e-sport itu, semakin dihujat nama semakin naik. Antara dua, lo dipuji atau dihujat. Jadi jangan berkecil hati, santai aja, bawa rileks. Karena kita nggak bisa ngontrol cangkem-cangkem dari semua viewers-viewers. Jadi whatever do you say, tapi fight tetap berjalan. Jadi menurut kalian nih siapa nih? Kalian dukung mana nih? Pendukung Irwan sama pendukung Camat mana? Ayo. Dewi Bohai, waduh, penyanyi dangdut dong itu. But it's okay. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat dari arah drone view sedikit, mungkin lebih terlihat dari arah atas. Kalau kita lihat dari seorang Thanos, Thanos tampaknya sangat berambisi sekali, mencoba untuk menyerang dari berbagai arah, dari ke arah fondasi dari tim Camat. Cuman Camat juga tidak bisa diam, sedangkan dari seorang Leka mencoba untuk membackup dari arah belakang. Thanos tampaknya sudah menyerang ke arah depan, sedangkan dari seorang Leka membackup dari seorang Camat dari arah belakang. Tapi kita lihat batu satu hit terkena dari seorang Thanos. Thanos tampaknya di sini mencoba untuk healing terlebih dahulu. Kalau kita lihat trading crow apakah terjadi, satu player tampaknya sudah dibilang dan victory dapatnya seorang Camat. Luar biasa sekali, 2-1 pertandingan terjadi ya. Caster cuy, asik-asik. Ya, ini laganya bukan sembarang laga. Jadi, tapi gacor nih caster, harus. Soalnya fight-nya ada, yang nonton banyak, kita harus gacor. Tapi kalau misalnya viewernya dikit, nggak ada yang ini, mau kasih link sawer nggak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada link sawer di sini. Admin, mana admin? Oh, ada di atas tuh. Siapa tahu mau support-support sawer, boleh lah gitu. Buat boba-boba, karena casternya haus cok, bolehlah minum dulu lah caster ya. Oke, Camat Kang, di sini nggak bisa di berlama-lama ya. Kalau kita lihat di sini mereka tuh kayaknya jam segini tuh bener-bener semangat banget untuk fight. Biasanya tuh kalau malam jam sore atau malam tuh war-warnya tuh agak kurang-kurang gimana gitu. Tapi kalau kita lihat di sini masing-masing juga masih mempersiapkan diri. Ini kalau gue lihat, ini mereka ngebangun ini ya, kayak lagi ngebangun istana gluol ya. Banyak banget ini, mau bikin puzzle kayaknya. Labirin, bukan puzzle, mau bikin labirin mereka ini.
Bang, give alok. Aduh, give alok. Mau dong di give alok. Tapi kita lihat masih belum ya. Oh, Thanos tampaknya sudah mulai mencoba untuk menyerang dari arah atas. Kita lihat di sini trading knock apakah akan terjadi. Malah Thanos yang tercut off begitu saja dari arah atas, menyisakan last man standing dari seorang Vira Panutan. Camat 2 lawan 1. Kita lihat di sini Vira Panutan apakah bisa nge-clutch seorang diri, atau lagi-lagi kali ini camat, guys. Wah, ngeri. Beli beras ke kota Bekasi ya. Lu yang ngeras, kok lu yang kenok sih? Kurang gede suara in game-nya, Bang. Boleh. Kalau mau digedein, boleh. Suara in game-nya kita gedein ya. Oke. Udah gede belum? Kita gedein. Thank you masukannya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, Bang, suara lu kegedean, suara in game-nya gini, kasih tahu aja. Nanti kita set up ya, guys ya. Oke, di next round kali ini kalau kita lihat sudah dilakukan penyerangan lagi-lagi. Sanda ya. Salole si baru saja sudah memberikan 10.000. Oke, Sanda Salole baru saja memberikan. Bang Gemoy, amat, Bang. Iya, gue lagi gendut, guys. Gue lagi gendut nih, gimana nih? Aduh. Untuk melakukan pengurusan tuh kadang-kadang diet itu tidak mempengaruhi apapun. Percuma diet, tapi kalau makan ya tetap aja terus. But it's okay, kegemoyan gua tidak mempengaruhi dari segi skor yang masih bermain antara kedua belah pihak. Om, siapa ini namanya? Kok ganteng banget sih? Thank you. Itu nama gua ada di bawah. Pak Baicang. Waduh, first blood, guys. Camat tertinggal sendirian, guys. Kalau kita lihat di sini, apakah camat bisa nge-clutch seorang diri? Thanos Vira Panutan apakah bisa meratakan last man standing dari timnya si camat? Kalau kita lihat di sini, camat apakah bisa melakukan clutch 1x2 atau 2x1? Yang mana nih? Bagi dana, Bang, buat predik. Bagi dana, Bang, buat predik. Ayo, predik siapa nih? Kata Dewi Irwan, pur camat, Bang. Oke, pur camat katanya di lock ya admin ya. Gobi udah berkembang. Waduh, tapi what happened Aya Neon di dalam sini? Oh, mereka lagi coba untuk menjebol pertahanan nih kayaknya. Coba kita lihat dari segi camat kayaknya masih santai-santai gaming aja. Waduh, itu ke lock di ini gimana nih? Kalau ketahan, nah, ketahan sama zona gimana? Oh, satu orang lepas. Kita lihat di sini. Boom, camat, Kang. Gimana nih 4-1? Kalau kita lihat sedikit prediktek ronde 1 yang pecah telur pertama kali itu dari tim Irwan Fadli. Coba kalian lihat di sebelah kanan. Sebelah kanan. 2-3-4-5. Round 2-3-4-5 itu lebih didominasi sama camat. This. Nah, gua nggak tahu ya. Santai, biarkan mereka bermain. Kalau masalah dis atau enggaknya itu nanti pengurangan aja. This. Belum sampai mati kok perasaan. Masih ada satu ini. Cuman gua nggak tahu rulesnya gimana ya. Rulesnya gimana gua nggak tahu. Itu kalau rulesnya. Nah, tapi masih ada player kayaknya sah-sah aja. Dia di zona, enggak, yang terakhir itu enggak di zona. Nanti kita lihat replaynya. Jadi ini game tetap berjalan, replaynya kita lihat nanti keputusannya gimana. Nanti biarkan admin, kalau caster kan hanya membawakan acara ini, guys ya. Jadi don't worry, santai. Biarkan admin yang menentukan nanti. Gua belum ada kabar dari admin. Oke, gua lihat di sini ya. Bentar ya guys ya.
belum ada ya, belum ada ya di sini, belum ada ketentuan. Jadi kata admin, gas kuy guys, gas terus. Nanti keputusannya bisa kita cek nanti ya setelah ini masih berlaku. Harusnya dis butuh kacamata jelas-jelas, nggak dis chill ya. Kayaknya aku butuh kacamata nih. Kacamata mana ya? Kacamata. Nanti ada replaynya. Nanti ntar ini. Oke, kalau kita lihat di sini masing-masing tim tampaknya sudah melakukan open fight. Dari salah satu kita lihat dari timnya Irwan Fadli tampaknya di sini sangat terkena critical damage yang cukup lumayan parah karena hampir setengah darah yang berkurang. Kita lihat kaki ditembakkan begitu saja. Starnya kamu coba untuk mengincar dari arah bawah. Kali ini dari tim Camat yang mengalami rehidrasi dari segi HP ya, berkurang setengah darah. Jump shoot dilakukan, Camat melakukan open warning. Kita lihat CA victory didapetin dari tim Camat X Gobi ya. Wah, ngeri ini. Lawak itu bisa lewat kanan global putih tinggal buka. Waduh, iya, itu tuh mereka kayaknya biasa Panic at the Disco. Jadi panik lah, panik. Itu bisa lewat jendela, mati zona deh. GG, sebelum jendela gara-gara global Camat itu. Boleh nanti ntar, tenang. Jadi replaynya itu bisa kita lihat lagi. Jadi tenang aja. Replaynya itu bisa kita lihat secara maksimal gitu loh. Ini kenapa? Sengaja kah? Ada unsur kesengajaan kah atau apa? Nanti ntar ini biarkan mereka bermain dulu. Karena nanti keputusannya ada di pihak di tangan adminnya. Oke. Kalau nanya ke gue nggak tahu guys. Gue kan cuma caster sama streamer jadi. Gue mohon maaf nih ya. Maaf ya. Oke. Dudun baru saja memberikan 10.000. Dudun baru saja pemuja memberikan camat 10.000. Pemuja bang camat bilek. Bang dis, bang dis. Bapak lu sini, gua dis. Bapak lu sini, gua dis. Waduh. Jadi keputusan itu ada di tangan admin. Kalau gua kan hanya membawakan acara ya guys ya. Gua cuma caster aja di sini. Jadi biarkan karena gua belum dapat info ini. Gak ada ini ke admin, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Oke, kita lihat perekanan dari Thanos, tapi Vira Panutan juga di sini. Tampaknya Vira Panutan sebagai backupan dari seorang Thanos. Thanos yang ngeras ke arah depan, tampaknya sudah terjadi trading tembakan ke arah depan dan mencoba untuk menyerang dari arah sebelah kanan. Flying ke arah sebelah kanan dari seorang Leka tampaknya di sini tetap berusaha untuk ALWAYS Landy baru saja memberikan 15.000. Tolong lihat GB utama TABUL bilang tidak diskontol. Bapak lulah di sini. Ya. Nah, kata Bang Tabul enggak di ya. Jadi di sini tuh keputusan mutlak semuanya dari tangan admin ya, bukan dari tangan caster dan viewer. Jadi biarkan mereka bermain karena it's okay. That is okay kalau kita lihat. Karena tenang aja, di sini ada wasitnya. Kan di sini ada wasit. Waduh! Ngeri. Camat di round pertama yang mendapatkan skor 1 guys ya. Oke. Jadi masih ini berarti skornya sekarang Camat 1 ya. Mana ya? Skor. Camat 1 guys. 1-0. Enggak dis guys. Kata admin enggak dis. Kalau dari segi persepsi atau predik dari admin itu nanti ntar gua enggak tahu karena keputusan semua ada di admin. Coba kita baca-baca dulu ya sambil nunggu match kedua.
Cawapres pilih siapa bang? Cawapres pilih siapa? Prabowo. Jangan, jangan, nggak boleh ya bobo politik lah di sini. Jangan, jangan bobo politik lah. Laga tabul kocak, waduh, cair, GP tapi dis, GG tapi dis, wah, gua nggak tahu tuh, katanya nggak dis ya. Replay bang, replay bang. Cek Gobi. Ntar gua tanya admin ya. Ntar ya guys ya, gue coba tanya dulu para-para admin di sini ya. Gue belum tahu nih, belum tahu nih. Kayak gimana guys ya, masih belum ada kabar nih orang-orangnya. Coba gua telepon dulu ya, biar kalian gak bertanya-tanya. Gua mute dulu ya. Cek replay, cek replay. Ini pada penasaran banget sih, pada penasaran banget sih. Wait ya guys ya, gua masih nunggu-nunggu dulu. Ini kita baca-baca komen. Gua bingung kalau misalnya gua bilang, gua nggak tahu itu kata Bang Tabul sih nggak dis ya, kata Bang Tabul sih nggak dis tadi tuh. M2 GC. Katanya lanjut aja dulu guys, katanya lanjut aja. Ini gua lagi sambil baca-baca grup ya. All mampus Irwan dis, 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 dis. Kenapa sih pada seneng banget di dis? Kan padahal kalau mereka terus fight kan jadi kayak seru gitu loh. Cek reply, reply lah. Padahal ada dari kanan. Guys, dia cuman caster jadi enggak harus tahu itu dis apa enggak, yang tahu admin. Ya, thank you Gani. Gua di sini tuh kan caster. Jadi, gua ngikutin instruksi dari admin. Kata admin enggak dis atau dis atau enggaknya nanti ntar beres acara katanya gitu. Kalah-kalah aja, bro, kata ya. Waduh, belum tahu nih. Irwan Bor, sok pur. Cek replay, Bang. Nanti dicek replaynya ya. Nanti dicek replaynya. Gampang, gampang. Cek replaynya nggak di live guys. Kalau replaynya di live itu banyak menimbulkan kontroversi gitu loh ya. Jadi nanti ceknya nanti ntar biar admin-admin yang ngecek nanti ya. Nanti admin-admin yang ngecek. Yuk masuk. Nah, iya nih gas nih. Ini mereka belum masuk-masuk nih. Gue bingung juga nih ya. Gak dis, tabul predik camat. Alay, alay, alay. Ya, coba. Kalau enggak, Farel sini dong. Kita lihat muka yang enggak alay yang mana. Farel sini dong. Ayo,
masuk Discord dong. Ntar gue share link Discord gue, mau nggak sini? Biar Farel yang naik ke atas. Lama anjir, iya nggak tahu nih, lama banget nih. Udah gue share, lama banget nih. ROG berapa tuh bang? ROG 3 Soalnya ROG 5 itu produk kategorinya beta lah ya. Produk gua gak bilang itu gagal, tapi beta lah ya. Masih banyak miss ya. Cek replay aja biar jelas. Iya, yang cek replay kan bukan kalian. Yang cek replay nanti admin. Biarin admin aja yang bertugas ya. Kalian gak usah capek-capek, kan ada admin. Tenang aja, kalian gak usah capek-capek. 100 juta, waduh. Gak mau minus, gak usah judi. Dia cuman caster, abang-abang. Iya, sorry ya. Kalau misalnya replaynya nanti biar admin. Kalian gak usah capek-capek guys. Kalian tuh tinggal menikmati aja. Kan udah ada admin yang capek nanti. Berapa harganya bang? Wah dulu mah masih mahal. Dulu gue beli baru keluar itu di 10 juta kurang 100 ribu. 10 juta kurang 10 ribu. Dulu, sekarang mah udah di bawah. Udah murah, karena kan ROG sekarang udah sampai ROG berapa ya? Udah sampai ROG ROG 6 ya, kalau gak salah ya. Apa ROG 7? Bang, lu caster ML kah? Enggak, gua bukan caster Mobile Legends. Gua pernah nge-cast juga di game sebelah yang apa namanya, game yang ada pintunya. Kata yang sebelah gitu. Kalau gua sih it's okay ya, mau game itu apa aja. Selama di sini tuh gue membawakan, karena gue seneng banget main game gitu loh. Karena gue nggak fanatik ABCDFG, jadi gue seneng banget. Apalagi kenal sama kalian semua tuh gue seneng banget. Jadi gue cari teman aja di semua game gitu. Cuman kalau Mobile Legends gue nggak ngecaster, tapi di game sebelah gue ngecaster juga. Kecuali CODM gue nggak pernah ngecaster CODM. Itu udah urusan admin bro, betul. Oke, gas katanya, gas dulu lah kita ya. Gas dulu lah kita ya. Betul, urusan admin. Nah, 1-0 ya, Camat Gobi versus Irwan Fadli. Kita mungkin lihatnya dari drone view aja dulu ya guys ya. Kalau audio in game-nya nanti kalau kurang gede menurut kalian nanti kasih tahu aja. Oke, fight sudah dimulai. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan victory di di match kedua kali ini, di ronde pertama. Kita lihat. Waduh, Leka tampaknya sudah terculik begitu saja, misalkan seorang camat. Upaya untuk penyelamatan gagal dilakukan lagi-lagi Irwan Fadli di match pertama dan match kedua. Tampaknya mereka di early fight yang duluan mendapatkan satu poin. Dapatkan satu poin. Kasih paham Irwan Fadli, kena drama tuh, gacorin pemuja camat, nangis blok. Bang, lu bilang bangka tua sama lendi. Bilang bangka tua sama lendi. Bang, lu dibilang bangka tua sama lendi. Betul. Betul. Gua orang bangka, betul. Tapi bukan tua bangka. Wah, kalian hebat ya anjir, sampai tahu gua orang bangka nih, keren banget nih ya. Viewers dan pemuja camat dan Irwan nih keren-keren nih. Kata Yuli, Fadi ngepur aja bang. Boleh. Boleh. Audio in-game bang. Audio in-game kenapa? Audio in-game-nya kekecilan. Caper, caper, caper. Waduh. Beuh. Irwan Fadli guys. Irwan Fadli kali ini tidak membiarkan dari tim camat pecah telur ya. Mereka benar-benar melakukan fight yang tidak seperti di match pertama tadi. Kayaknya ini kemungkinan besar bakalan ini, kalau dapat satu poin satu lagi aja 3-0 di early game ya. Ini kemungkinan besar bakalan skornya match 1 match 2 ini satu sama guys. Panas-panas. Irfan King, suara in game kurang gede sedikit. Boleh. Kurang gede sedikit suara in game ya. Gedein lagi dikit ya. Segini cukup tidak? Segini cukup tidak? Camat gacor, Lendi tukang set berisik.
Ayo. Tidak ada setting-settingan di sini ya, guys ya. Oke, kalau kita lihat di sini mencoba untuk menyerang dari belakang seorang Leka, tapi sudah mendapatkan backstep dari arah belakang. Cukup baik sekali dilakukan seorang Leka. Langsung satu player ngegabut di lobi dari seorang Vira Panutan, menyisakan seorang diri dari seorang Thanos. Thanos mencoba untuk melawan, ngeklat sendirian, melawan Camat dan juga seorang Star Leka di sini ya. Star Leka, apakah ini Star Leka yang bukan Paleka ya? Thanos sampai ke sini agak kewalahan, tapi pergerakannya ditutup begitu saja menggunakan glue wall dari atas dan bawah. Tampaknya glue wall di sini. Oh, ada celah. Tampaknya Camat mencoba untuk maju ke arah depan. Critical damage masih diterima oleh seorang Thanos, tapi belum menghasilkan sesuatu yang sangat riskan ya. Dari sini seorang Thanos mencoba untuk mundur back ke arah belakang, mencoba untuk menarik pergerakannya. Thanos mencoba usaha yang dilakukan Thanos tampaknya digagalkan begitu saja. Di cutting pergerakannya oleh seorang Camat dan dieksekusi. Kali ini Camat mendapatkan satu poin di round ketiga tadi. Round keempat kita lihat di sini apakah dari tim Camat bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gua nggak tahu, kita lihat aja. Mungkin kita lihat dari drone view. Di sini masing-masing tim coba untuk menyerang, berusaha untuk mempersiapkan diri. Apakah ada taunting-taunting? Tampaknya belum ada taunting-tauntingnya. Biasanya sambil siap-siap mereka taunting, tapi nggak ada ya di sini ya. Emot-emot manjanya tidak dikeluarkan ya. Emot-emot jutaannya belum dikeluarkan. Kok jelas-jelas dia, waduh. Jelas-jelas apa tuh? Bang Chang, Hans baru saja berapa? Memberikan 10.000. Anak gua caster ada asik, satu. Cuk. Mau lihat anak gua enggak? Mau lihat anak gua enggak? Gua kasih lihat anak gua ya. First blood. Mau lihat anak gua nggak? Nah, ini anak gua, guys. Ini mana bang? Ini anak gua. Nah, anak kesayangan gua ini. Tuh, baru bangun tidur. Ini anak gua. Sehat dulu. Halo semua. Wana, halo semua. Tuh, anak gua. Kiss dulu. Dah. Kopinya nge-cash dulu ya, sayang ya. Ini yang. Gua pengen ketawa anjir. Wangi nggak tuh bang? Kalau monyet gue itu dia kerawat ya guys ya. Setiap hari itu mandi dan pakai baby oil kayak gitu. Jadi baunya kayak baby. Kalau monyet yang jenis gue tadi itu nggak bisa gede, itu segitu aja nggak bisa gede, kecilnya segitu, nggak bisa gede. Anjing bang kepo. Siapa nama anak lu bang? Oh namanya Zionel, dipanggilnya Onel. Zionel namanya. Waduh, wah, kita ngeliatin si Onel, tapi kalau kita lihat di sini tampaknya 3-2 didapati ya. Coba gua lihat ya, gua tadi agak ke distract. Oh, di ronde ketiga tadi itu dari tim Camat ya yang lebih pecah telur. Di ronde keempat ternyata dari tim Irwan yang menambah pundi-pundi poin, tapi di ronde kelima tampaknya di sini dari tim Camat tidak membiarkan begitu saja pergerakan dari tim lawannya. Jadi mereka berusaha tetap untuk menyamakan poin. Masih ada 7 round lagi, tenang aja, masih banyak ini ya. Gacor Gobi, GG amat aja. Mirip Lendi bang anaknya. Bang Kepo jadi anak Bang Babai Cang. Monyet gue masa dibotakin anjir. Sepil lagi anaknya bang, lagi dia lagi baru bangun tidur, bentar lagi mau dimandiin. Dia punya ini kolam gede juga coy. Mirip Bang Tabul, oh, enggak, Bang Tabul mah keren. Masa dimiripin sama anak gua. Lawak paduan Kang Pur. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau di daerah ini ya, School Sakura ya namanya ini ya. Sakura School ya, School Sakura, Sakura School ya namanya ya.
join grup baru ganjil genap gua. Waduh, ganjil genap kayak jalan ini ya, kayak jalan protokol di Jakarta ya, ganjil genap ya. Mirip lagi ya gua. Mirip yang nonton. Eh, anak gua wangi tahu anjir. Oke, kalau kita back to the game, tapi ke sini masih agak kesulitan. Dudun baru saja memberikan 10.000. Sumpah Bang, kok mirip Yoshi Bang. Namu dari mana Bang, kembaran Yoshi? Aduh. Buat Yoshi yang sabar ya. Bang, nama game. Kenapa nama game ya? Nama game kenapa? Maksudnya abang, nama game kenapa? Akyong pemuja cama, tabul kenon aja, bocil los main kenon. Tapi kalau kita lihat di match kedua nih guys, what happened dengan camat? Ada apa dengan camat? Di sini tampaknya Fadli sudah mulai on fire ya. Udah mulai aura-aura bau-bau kemenangan di match 2 nih ya. Waduh. Thanos lagi-lagi ya di backup oleh seorang Vira Panutan mencoba untuk menyerang dari arah atas. Tampaknya di sini dari arah open field seperti ini bakalan terjadi early fight yang tidak akan terelakkan. 2 lawan 2. One by one situation masih belum terjadi. Trading knock belum didapatkan, tapi dari seorang Thanos juga untuk membidik dari seorang camat. Apakah di sini sudah saling nembak? Oh, Leka malah yang sudah langsung berhadapan dengan seorang Thanos. Dari seorang camat kita lihat di sini malahan camat mencoba untuk lebih bersabar melakukan tempo permainan yang agak sedikit diturunkan untuk mencoba menyerang dari berbagai arah. Tapi kalau kita lihat sendiri dari seorang Thanos dan Vira Panutan, FIRAA baru saja memberikan 20.000. Sedikit lagi. Hade jelas-jelas itu mirip Lendi. Masa disamain sama ayah Tabul? Lendi mana sih yang namanya Lendi? Mana nih Lendi? Lendi ganteng itu ya. Biasa itu Gobi Joki, mirip Habibi FM. Waduh, mirip Habibi FM. SD nggak kayak Fort Burik. Monyet Wangi baru saja memberikan 10.000. Halo Onel, pacaran sama aku yuk. Monyet Wangi. Ada Monyet Wangi guys. Onel dapat salam dari Monyet Wangi. Tuh. Onel dapat salam dari Monyet Wangi nih ya. Thank you ya by the way buat kalian ya. Tadi caper ke Vira, cie, Vira. Wow, first blood tampaknya didapatkan dari camat, dari seorang Leka mencoba untuk men-take down. Sekarang one by one situation terjadi. Thanos apakah akan melakukan milik terlebih dahulu? Tampaknya di sini Thanos tidak membiarkan itu saja, but it's over. Dari camat sampai ke di sini tidak membiarkan, harusnya Thanos tadi melakukan healing terlebih dahulu karena seorang camat mencoba untuk nge-revive dari seorang Leka. Prepare itu lebih baik guys, tapi sangat disayangkan sekali di sini, tapi oke. Okay. Dia membiarkan begitu saja. Thanos kayaknya berambisi banget ya untuk nge-take down ya ini guys ya. Dia berambisi banget buat nge-take down tanpa dia menyadari HP dia udah low banget gitu loh. Udah low banget. Kata Vira tuh, maaf aku sudah punya dapak. Dapak toyong. Toyong dapak. Mana dapaknya? Bangka mana bang? Bangkanya di Pangkal Pinang. Tapi gue staynya di Bandung ya guys ya. Gue staynya di Bandung. Bangkanya di mana? Di Pangkal Pinang. Sawer itu tabul marah gak ada yang nyawer. Iya sawer dong, sawer yuk. Sawer buat monyet gua ya. Buat beli pisang guys, tambahan beli pisang. Aku kah? Wah, bukan Munaham. Dafa yang ini kah? Dim Ganteng baru saja bang memberikan 10.000. Oh, enggak ada Bang Cabul. Bang lagi coba di bilang backstep. Hasan Lacur. Bang Cabul lagi di Discord ya. Lagi di Discord. Coba ya gua cek Discord ya. Gua enggak tahu nih. Gua cek Discord. FIRAA baru saja memberikan 10.000. Fadli udah kuikat di pohon sawit. Jadi dia kesusahan main. Vira jahat banget gitu diikat di ini. Coba gua lihat di ini ya. Di Discord ya. Gua cek di Discord dulu ya. Gua belum buka Discord. Ini
kayaknya dari Iwan Fadli lagi on fire nih. 2 poin lagi mereka menang nih, Cok. Tak, Cok, gua lihat katanya lagi pada ngumpul di channel siapa ngumpulnya? First Blood. Di channel. Wow, First Blood sudah tidak pati, guys. Ya, tak pakai leka, darahnya dikit lagi ya, anjir itu. Aduh. Samek baru saja memberikan 25.000. Bang, coba. BG coba raw. Tower. Gua tuh dari dulu mau coba raw tuh enggak bisa. Raw. Gimana sih raw Krakatau gitu ya? Ya, apa gitu sih? Udahlah. Gua nyerah enggak bisa raw gua. Aduh. Chris baru saja memberikan 15.000. Apa ya? Apa ya? Chris. Mantap nih Chris. Apa ya? Apa ya kira-kira Chris? Apa ya? Enaknya apa nih Chris? Semangat, Mat. Pur ewang deh. Ah, udah go bidit. Jadi mereka udah mulai coba untuk menyamakan kedudukan, tapi kayaknya dari tim Camat agak sulit ya. 3 poin ketinggalan tuh bukannya gampang, Cok. Untuk menyamakan kedudukan tuh enggak gampang. Habibi Cok baru saja memberikan 10.000. Laga tabul selalu M3. Oke. Kalau di Mobile Legend tuh biasanya best of 3 ya, kalau di Mobile Legend itu. Ini kenapa nih? Wait. Kenapa nih? Ini kenapa nih diem nih? Ini kenapa diem nih? Ada apa nih? Gua nggak tahu. Nanti ya, gua cek grup dulu ya. Sengaja mengalah kah? Sengaja udah biar nanti dibarbarin di match ketiga kah? Oke, berarti skor menjadi satu sama kali ini, guys, ya. Ditunggu aja kayaknya ini bakalan lanjut lagi. Skor menjadi satu sama kali ini ya. Gua rubah dulu. In game skor jadi satu sama. Kita tunggu aja nih. Rematch aja, gue nggak tahu rematch apa enggak. Gue dacat gas dap 3. Oh, shit. Koin dinaikin ya. Rematch katanya, guys. Rematch. Jadi terakhir tuh berapa? 6-3 katanya. Terakhir tuh chat RM. Oke. 6-3. 6-3 ya, guys, ya skor ya. Berarti belum nih. Belum skornya, belum. Masih 1-0. 63 ya, 63. Habibi bot lanjut FM aja. Cello udah ke bantai minta RM. 63 ya, guys, ya. Skornya 63 ya. Jadi 6 dari tim Irwan, 3 dari tim Bang, dari tim Camat. Gua mau ngobrol Bang Tabul. Bang Tabul kan enggak main. Yang 6 siapa? Yang 6 Irwan, 3 dari Camat. Camat 3. Dix baru saja memberikan 10.000. Gas yang cair lanjut PIK laga cuan laga gua. Oh, dari Dix. Ini mana pemuja Dix tuh? Pemuja Dix mana tuh?
Oke, kita lihat di sini tampaknya Camat lebih bermain tidak begitu agresif, lebih sangat berhati-hati. Mungkin kita lihat dari arah atas terlebih dahulu seperti ini ya, drone view. Camat lebih mencoba untuk menarik seluruh pergerakannya. Mungkin akan terjadi fight di dalam gudang. Cuman kalau kita lihat Vira Panutan juga mencoba untuk menyerang ke arah depan. Leka juga tampaknya di sini mencoba untuk menakut-nakuti dari pihak lawannya melakukan shooting terus menerus ke arah glue wall ya. Tapi masih belum ada efek apapun yang terjadi ya. Ini masih santuy-santuy gaming tampaknya dari Camat. Masih mencoba untuk menahan step dari arah sebelah kanan. Tampaknya di sini Leka mencoba untuk mengalihkan perhatian dari tim lawannya. Gila sih FPS-nya. Kenapa? Bagus. Nantane aman ya, live-nya aman ya. Skor kenapa skor? Skornya itu waduh, trading kedok terjadi. Kita lihat 1v1 situation terjadi. Bentar ya, Nathan ya, kita lihat. Ini sudah terjadi. Fight tampaknya poin didapatnya dari tim Camat. 4-6 sekarang poinnya ya. 4 Camat, 6 dari Irwan. Skornya 4 Camat, 6 Irwan. Tadi karena ada rematch. 4 Camat, 6 Irwan. Kelas Camat, Dis. Hah? Ini si Puput datang-datang, Dis. Bayu 46. Iya, betul. 46. Hampir. Irwan cuman butuh satu poin aja. Di sini kalau kita lihat, Camat harus memiliki 3 poin ya, baru bisa win ya. 2 poin untuk menyamakan keadaan. Jadi agak lumayan sulit di sini. Sedangkan dari seorang Thanos masih mencoba untuk mendekati wilayah dari tim musuhnya. Kita lihat sendiri. Vira Panutan terlock itu saja. Di sini agak sedikit riskan ya. Kalau apabila ada dua player di lock dalam baru saja memberikan lingkaran blue wall, itu agak FM bahaya. Aman apabila hanya di Habibie, tapi terbuka langsung diserang dari arah depan, itu sangat berbahaya. Nggak efisien. Tapi kalau dari atas kita lihat di sini, Vira Panutan mencoba untuk membantu Camat melihat dari arah atas. Melakukan penyerangan dari atas. Saja satu player terkena di takedown menyisakan dari seorang Camat seorang diri. Apakah di round kedua akan menjadi ronde terakhir di match kedua kali ini? Kita lihat ya, last man standing dari seorang Camat apakah bisa mengclutch. Dua flyer akan di takedown dan dipulangkan ke lobby dengan membuat victory. Kita lihat di sini, coba untuk menyerang ke arah depan, masih belum didapati. Oh, dua arah langsung victory didapati dari tim Irwan. Irwan Fadli menang ya guys ya di match kedua kali ini. Oke, kita bubarkan saja roomnya. Oke, win Irwan. M2. Skor 1-1. Oke, kita sudahi dulu saja. Mungkin gue pindah dulu ke waiting match ya. Ganti koin bang. Oke, siap. Ganti koin. Kita out dulu ya guys ya. Oke. Ini koin memang kadang-kadang suka lupa keganti. Kita balik dulu. Sekarang baru 1-1 nih guys ya. Kita lihat di match ketiga nanti siapakah yang benar-benar akan menjadi juaranya yang akan malah menangkan laga kali ini ya. Skor 1-1. Koin bang, udah aman koin, udah diganti. Ayo Camat, please win. Request skor buat Camat cuy. Disambun. Koin.
Opik Gobi, Bobo aja, koin, ganti bang. Udah diganti, koin udah diganti, apalagi. Penasaran banget. Tuh, koin udah diganti tuh. Ada yang mau ngomong koin lagi? Ini koin mau gua ganti berapa? Gua ganti jadi berapa? Jadi 10 juta koinnya. Mau diganti apa lagi koinnya? Ayo. Irwan gacor nih, mereka lagi gua enggak tahu ya di grup lagi diskusi apa. Angkat Irwan, Fadli. Oh, lagi relock guys. Lagi relock. Santai. Santai. Lagi relock mereka. Room masuk. Room masuk. Ya, masuk. Koin bang. Masih awe lah. Liur. Ntar guys ya, gue lagi ngecek sesuatu ini sambil nunggu tim Irwan ya yang belum masuk. Tadi tuh kata dia relock cok, relock katanya. Sabar ya, gue mau cek sesuatu dulu. Di transfer kemana cok ini? Astaga, gue kira kemana? Baterai gua low coy. Dana capek banget. Yang match satu tadi dis enggak? Belum tahu. Kata Bang Tabul sih jalan aja live aja dulu. Ini agak-agak dilema ya. Soalnya belum pada masuk ini. Bentar ya guys ya. Itu ora ROG berapa bang? Oi, ROG 3. ROG lama. Kongka. Bentar. Nih gue lihat, nih grup juga rame nih. Mana one?
Ayolah yang cepat masuk guys ya. Wah, gua sampai nge-cancel kerjaan nih, Co. Gua dimarahin nih anjir. Gua harusnya jam 3 itu ada open room lagi. Gua jam 3 tuh ada open room lagi di ada turnamen lah di sebelah. Ada kualifikasi. Ada kualifikasi. Sabar ya buat teman-teman ya. Lama, bener. Gue seharusnya itu jam 3 ini tuh ada kerjaan. Nah, udah masuk tuh. Oh, gas. Bentar, gue cek dulu koin. Oke, udah ya, koin ya. Lama banget. Bingung gue. Gak tahu nungguin apaan. Gue harusnya jam 3 ini ada open ini lagi. Cuman ya wes lah. Kalau gue mah bertanggung jawab apa yang gue kerjakan. Cuman tolong dong ini yang peserta yang main yang lagi fight tolong hargain gitu loh ya. Kerjaan gua bukan mantengin ini doang soalnya. Masih banyak kerjaan gua. Jadi kasihan juga viewers nih nungguin lama banget. Ah, kita lihat di sini. Lagi sholat, ya ngomong di grup. Kalau lagi sholat, kita mah nggak pernah ngelarang mau sholat, mau apa gitu ya. Ada larangan, minimal bicara, komunikasi. Pulin bang, siap. Oh iya, sorry. Satu sama kali di skor dapat Jamat Gobi dan Irwan Fadli. Wah, kita lihat nih mana pendukungnya Irwan Fadli di sini, mana pengurungannya. Layar. Udah gue lupa layar dia tadi. layar, udah. Oke, kita lihat di sini masing-masing tim satu lagi-lagi ya dari 3 match ini. Irwan Fadli yang udah lebih dulu mendapatkan skor ya. Jadi berturut-turut di match 1, match 2, match 3, Irwan Fadli selalu mengawali dengan baik. Oh, Leka tepat terculik. Lagi-lagi misalkan dari seorang Camat. Last man standing, kita lihat. Persebaya dapatkan Leka dipulang sendirian. Ngegabut di lobby untuk menunggu victory dari seorang Camat. Tapi kalau kita lihat sendiri, Camat sendiri masih mencoba untuk mencari-cari posisi dari tim-tim lawannya untuk mendapatkan victory agar dia bisa membuat seorang Leka tidak gabut sendiri di lobby. Broken X baru saja memberikan 10.000. Puput sama Uci bikin sakne pirang kayak jembut. Pirang kayak itu. Wah. Gua yang titit-titit ya itu gua sensor aja ya. Silakan baca sendiri. Pur Emon satu deh. Ini kita lihat. Ini what happened Aya Neon. 2 lawan 1 tuh sebenarnya easy peasy. Atau kalian mencoba untuk menyerang. Oh, mereka nunggu Camat terdesak oleh zona. Ini mungkin salah satu strategi ya. Apa Anda goblin? Wah. Goblin. Goblin.
Oke, tema kali ini Camat gagal untuk nge-clutch seorang diri menghadapi dua player Thanos dan Fira Panutan. Gua mau nyebutnya Firaun tadi. Fira Panutan. Sorry ya. Camat Kang Pur itu bos Pick Irwan Fandi makan garam kah? Anjay. Coba kita lihat dari arah drone view, masih bersiap-siap di antara kedua belah pihak kali ini. Dari timnya Irwan melawan timnya Camat. Bang, mana anaknya bang? Anakku lagi itu dia, tidur lagi dia. Kebo emang. Tidur terus, makan tidur, enak buat hidupnya itu ya anjir. Oke, baik, oke, kita back to the game. Dari seorang Thanos, juga Thanos ini menjadi rusher ya. Kalau di game ini ya, di pertandingan kali ini tuh Camat jadi rusher, tapi kayaknya Camat sama Leka itu dia suka switch role ya. Suka switch role jadi meta ya. Kadang-kadang Camat yang jadi rusher, kadang-kadang Leka yang jadi rusher. Gitu loh. Kadang-kadang Camat yang nge-backup Leka. Jadi mereka punya Munyung baru saja memberikan 10.000. Luluf Fira Gemoy. Luluf Fira Gemoy, Munyung Luluf Fira Gemoy katanya. Oke, kalau kita lihat dari arah atas, jamsu sudah dilakukan dari seorang Thanos, dari arah sebelah kanan dari seorang Leka mencoba nge-flag, tapi Thanos mencoba untuk meng-backstep begitu saja dari seorang Camat, langsung saja dieksekusi kah? Oke, Camat dipulangkan ke lobby, menyisakan dari seorang Leka untuk menunggu victory. Apakah gabutnya dari seorang Camat di lobby akan memberikan victory dari seorang Leka ya, tapi agak sedikit kesulitan. Kita lihat di sini dari seorang Thanos mencoba untuk mengurung dirinya dari sebelah atas, sedangkan dari seorang Fira mencoba untuk menyerang. Sampai di sini kritikan damage sudah diberikan. Irwan Fadli kali ini victory didapatkan, 3-0 diberikan oleh tim dari Irwan Fadli. Agak sulit di sini dari tim Camat untuk menyamakan kedudukan karena belum pecah telur naganya ya. So sweet kali pacalku Dapa. Oh tadi Dapa, Mayung tadi Dapa. Oh tadi Dapa. Gua kira tadi yang namanya Muhammad Dapa tadi. Caster ngakak. Aduh. Camat ayolah Camat. Iya nih, ayo kita lihat. Coba kita POV-nya beralih seorang Camat. Camat lagi-lagi terculik. Apakah Camat akan kembali ngegabut di lobby? Betul sekali. Camat ngegabut di lobby. Kita lihat di sini. Jangan biarkan Leka membunyianyakan dari kesempatan ini dan mendapatkan victory. Jangan sampai Camat ngegabut di lobby seorang diri. Tapi kita lihat di sini. Wow, baik sekali. Trading Krok dilakukan, Thanos dipulangkan ke lobby, 1v1 situation terjadi. Kita lihat dari antara Fira Panutan dan juga Leka akan mendapatkan siapa yang bisa mendapatkan victory. Apakah dari tim Camat bisa mendapatkan pecah telur untuk poin, tapi masih butuh berjaga-jaga. Oh, sudah dapat kesempatan. Kaki bisa dipick dari arah bawah karena glowernya berada tepat di atas. Dan masing-masing mencoba untuk mencari posisi. Reposition di lagi, kita lihat di sini jam 2 dilakukan. Fira Panutan tampaknya kali ini gagal untuk melakukan victory. 0 pecah menjadi 1. Anak naga keluar guys, anak naga keluar. Dari tim Camat anak naga keluar. Masih belum di sini ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Masih belum, sabar aja karena masing-masing dari sini masih mencoba untuk melakukan fight kali ini ya. Tapi walaupun sudah mendapatkan 1 poin dari tim Camat, tim Camat harus benar-benar harus memberikan effort yang cukup lumayan keras ya, karena tertinggal 2 poin. Sangat berbahaya sekali karena ini adalah last match ya, karena posisinya 1-1 antara Camat dan juga Irwan. Dari sisi lain kalau kita lihat Leka mencoba untuk menginformasikan posisi, yang mencoba untuk maju ke pertahanan dari tim musuhnya. Dan kita lihat jam sudah dilakukan, masih belum. Thanos juga masih mencoba untuk mencari posisi. Dari seorang Fira Panutan juga mencari berdiam diri, mencoba untuk
biarkan dari seorang Thanos nge-distract pergerakan di sini ya. Karena memang kayaknya di sini tuh kalau dari segi permainan memang Thanos itu dia kayak mancing-mancing pergerakan dan Vira menjadi eksekutornya. Kalau kita lihat sendiri di sini tidak dibiarkan begitu saja dari seorang Leka. Camat terculik dari arah belakang, menyisakan dari seorang Leka. Leka seorang diri kita lihat terkurung begitu saja. Kita lihat siapa di sini. Di victorikan saja. Cutting Force dilakukan oleh tim Irwan. Siapa kita di sini? 4-1 skor semakin menjauh. Kalau kita lihat tadi tuh di match keempat baru bisa mendapatkan, di round keempat ya tepatnya ya, dari tim Camat mendapatkan satu poinnya. Tapi di round kelima bisa kalian lihat di ujung sana ya, di round kelimanya lagi-lagi ya di cutting lagi ya pergerakannya, ngeri. Puput masih ping gak? Jangan dah jebol. Oh, masih ping gak katanya. Maksudnya itu bajunya pakai warna pink gak maksudnya gitu. Jangan-jangan udah jebol, jangan-jangan udah bolong. Karena kan baju pink itu baju favoritnya si Puput gitu loh maksudnya. Sapu-sapu terus. Ayo yang kok yang bikin kata-kata tolong jangan bikin caster sapu-sapu ini. Ini kenapa lagi nih? Gua kenapa lagi nih ini? Ntar gua baca grup ya. Gak tahu ini kenapa nih. Gua nggak tahu nih kenapa nih ya, bentar ya, gua tanya grup dulu ya. Katanya RM ya guys ya, coba dihafal ya. 1 buat Camat, 4 buat Irwan ya. RM katanya RM. Udah, kita RM aja ya. Kalau kayak gitu kita RM aja lah guys. Ingat ya, tolong bantuin ingat ya. 1 Camat, 4 ini ya. Bantuin gua ya. Oke, 1-4 betul. 1-4 ya. Aman, koin aman. Mau diliatin, mau gue liatin. Oke, nih gue liatin. Udah aman belum koinnya? Udah aman belum? Udah, biar puas nih. Aman belum? Masih koin lagi? Apa lagi? Bang Babai Cang, GM bagian caster maksudnya gimana tuh GM bagian caster? Asli nih, bukan klon. Asli apanya? Asli apa aja nih? Cloning apa aja nih? Koin, udah bacot dah, sumpah anjir, bacot dah anjir itu. Guys ya, santai aja untuk layar, santai aja ya guys ya, karena aset gua itu harus nunggu semua di in game-nya keluar baru bisa dipakai. Jadi gua tungguin asetnya keluar dulu ya. Tenang, layar mah bakalan di layar gede. Aduh. Kevin Putra Denata baru saja memberikan 10.000. Maaf lambat BGBTWS Ciri Peria. Maaf lambat bang, BTW SC Reaper ya. Wah, gua nggak tahu tuh Kevin. SC yang mana SC? SC yang mana SC? Jadi skornya tadi berapa guys? 1-4 ya, 1-4 ya, 1 Camat, 4 Irwan ya. 1-6. Ah, lu mah ini siapa? KYJB. Ah, lu mah menyesatkan. Menyesatkan 1-6, 1-4. 1-4. Canda bang, jangan baper. Gak apa-apa, santai aja. Kan gue harus berekspresi, masa gue ini, jadi gue harus ekspresi seolah-olah baper gitu. Gimik.
14, iya 14 tuh. 14. Buat kalian yang udah sampai-sampai, jangan lupa buat kalian di sini yang belum subscribe channelnya Bang Sabul, langsung aja di subscribe ya. Tombol subscribe tuh gratis, guys, tinggal pencet. Oke. Jangan lupa di subrek, jangan lupa di subrek. Jangan lupa juga di follow Instagram gua @babaychang, samain namanya sama kayak gini. BABAYCHAN. Oke, kita back to the game. Sampai ke di sini, Camat dan Leka. Sampai ke sini masih mencoba untuk mencari posisi. Wow, Camat tinggi banget dari atas ya. Caster gemoy, iya. Gue gendut banget nih, lagi naik berat badan gue, sumpah. Terakhir pas waktu gue bikin perpanjangan SIM, guys. Perpanjangan SIM, buset, pas ditimbang berapa ya beratnya ya? Gue juga kaget, anjir. Pokoknya naik 15 kilo dari timbangan gue sebelumnya. Gue kaget pas gue timbang ya. Jir, bilangin ini harus dikurangin dikit ya. Obesitas tuh nggak baik soalnya. 44 enggak put, enggak 44 put. Akbar 41 enggak, salah, 14. Ayo kalian jangan menyesatkan gua nih. Nanti gua jadi caster tersesat deh. Anaknya mana, Freya? Freya ada. Coba gua panggilin anak gua ya. First blood. Nah, kali ini kalau kita lihat dari seorang Camat ya, dari Camat tampak mendapat 1 poin, berarti poinnya 24, guys ya. 24. Jangan nyesatin, anjir. Ini ada 1716. Enggak, gua catet. 24. Next, laga spekin lagi, Bang. Boleh. Itu kalau itu, kalau masalah itu omongin ke Bang Tabul ya. Itu request ke Bang Tabul, bilang, "Bang, next laga Bang Babai lagi yang nge-cash gitu." Coba requestnya ke Bang Tabul gitu. Spill rasa liquid potnya, Bang. Waduh, nggak boleh bawa-bawa merek sih di sini sebenarnya. Pom. Gua pakai pom. Gua itu dulunya perokok berat, guys. Gua dulunya itu perokok berat. Jadi gua udah 1 tahun ini berhenti ngerokok. Gua lari ke vape, tapi liquidnya gua pakai yang nikotin tinggi, high nikotin. Gua pakai nikotinnya 50% itu. 50 mg. 50%. 50 mg itu setara dengan 2 tar nikotin. Tapi ini cuman perasa gitu loh. Camat 2, Irwan 4. Thank you, Pais. Betul. Yang bener Pais ya. Sama Sor Satoru yang benar tuh, 24. Suaranya, kenapa suara gua? What happened suaranya? Ada yang salah kah? Kagak, Dis, anak kecil itu tangga, Dis, bapak-bapak lu. Bapak gua udah meninggal, Cok. Gimana cara ngedis bapak gua? Bapak gua udah meninggal. Rasa liquidnya apa, Bang? Kalau ini tuh dia, gue pakai IC mentol. IC mentol dari Foom. Ini tuh yang cigarette series. Cigarette series. Nikotinnya 50%. 50 mg. Suara lu mirip Meow Out, anjir, Bang. Waduh. Apalagi kalau gue pakai gini ya. Gue pakai gini sama nggak sama Meow Out? Gue pakai headphone-nya Meow Out. Gue pakai headphone-nya Miaok, udah sama kayak Miaok belum? Gue pakai headphone-nya Miaok. Nah, biar kayak Miaok ya. Miaok kan headphone-nya ini kan. Caster yatim. Tuh, betul sekali. Makanya biar kalian dapat pahala tuh disawer. Sawerin anak yatim itu dapat pahala, Cok. Jadi skor kali ini adalah 25, guys ya. Jadi kalau untuk Irwan untuk bisa menang kali ini harus mendapatkan 2 poin lagi. Sedangkan dari tim Camat itu agak sulit ini, agak jauh, guys. Agak jauh, guys. Waduh, ngeri. Waduh, Camat baru saja memberikan 100.000.
dikasih slot cuan malah tik gocam 100.000 dari Manza. Thank you very much Manza, dikasih slot cuan malah pik gocam. Gluol camat sendiri masa dis. Waduh, kita lihat di sini camat yang tertakedown setelah berhasil merevive dari seorang Leka. Kali ini kita lihat camat langsung di one by one situation terjadi guys. Kita fokus dulu ke in game. Ini bakalan seru nih antara Thanos, tapi kita lihat dari segi face Thanos udah bolong ya. Harusnya Leka lebih diunggulin dari segi face ya. Face-nya itu udah dari Thanos itu udah jebol, cok. Kalau kalian tuh udah turun face ya. Bahaya nih. Oh, masih melakukan trading tembakan ke arah tim musuhnya. Leka tampaknya di sini agak lebih sedikit diunggulkan dari segi utility-nya ya, guys ya. Face dari seorang Leka di sini masih full gitu ya. Jadi untuk butuh effort lebih dari seorang Thanos untuk melakukan penyerangan ke arah seorang Leka. Kita lihat sini. Oh, what happened? Leka tampaknya di sini yang memenangkan pertandingan. Victory didapatkan dari tim Camat. 3-5 berarti skornya 3-5. 3-5 guys, catat guys, 3-5 guys. 3-5. Tadi 1-4. Jadi 1-3-2-2-1-3-3-3 tambah ini 5. 3-5 guys. 3-5, bantuin catat dong. Ah, betul, 3-5 Kenny, thank you Kenny. 3-5 biar gue inget. Nah, 3-5. 3-5 ya guys ya. Thank you. Karena kenapa? Tembus gitu karena dari Thanos dia udah jebol, face-nya udah jebol, udah setengah face itu. Sedangkan dari Leka tadi masih one by one situation sudah terjadi. Kita lihat sini victory lagi-lagi didapatkan dari camat-camat, sedikit demi sedikit mencoba untuk menyamakan kedudukan guys. Kita lihat di sini skor menjadi 4-5. Vince baru saja memberikan 10.000. Ya, yang bilang caster yatim juga di sekolah ini ya. Akeong tanda pagar. Kita lihat di sini camat bermain cukup agresif kali ini karena bentar lagi dia akan mendapatkan satu poin yang akan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Posisi sekarang adalah 4-5 guys ya. Dari tadi kita lihat, oh hampir critical damage didapatkan dari seorang Viranutan di spray down begitu saja menggunakan shotgunnya. Gak di spray down sih karena memang dia gak no recoil, jadi kayak di shooting lah tepatnya ya, di shooting dari shooting gunnya ya. Tadi nggak apa-apa, emang gua anak yatim, bokap gua udah meninggal so. Jadi it's okay, nggak apa-apa, santai, easy man, close. Santai aja. Asik sendiri, camat 45 Irwan, tul. Waduh, gak bahaya tah. 46 cok, 46 cok. Ayo bantu ketik yuk, 46 yuk. 4 Irwan, 4 camat, 6 dari Irwan. 46. Camat 4. Yah, thank you Fish. 46. 64 kebalik. Bukan 46. Gas recap. Oke, okay, thank you links. 46. Nah, betul 46. Satu poin lagi buat Irwan guys ya. Satu poin lagi ini Irwan yang menang nih. Bahaya nih, nggak bahaya ta. Tapi kalau camat bisa ini ya. Bisa epic comeback sih bahaya nih. Bisa bahaya nih. Kalau camat bisa epic comeback ini GG gaming lah pokoknya, habis banget nih ini. Waduh, kita lihat di sini tempo permainan sudah mulai diturunkan tapi masih ada usaha penyerangan. Kita mungkin beralih ke timnya camat di sini. Camat dan Leka tampaknya di sini mencoba untuk
sedikit menarik. Gue mencoba untuk melakukan serangan ngeflank dari sebelah kiri tapi masih belum. Oh, glue wall dibentangkan. Critical damage didapatkan oleh seorang Fira. Oh, kita lihat di sini Leka tampaknya sudah mulai masuk ke pertahanan dari anak-anak Irwan. Irwan mencoba untuk menahan begitu saja glue wall dijadikan. Kita lihat di sini Fira melawan dua. Oh, trading crop terjadi. Kita lihat di sini apakah akan terjadi one by one situation. Tampaknya Thanos bisa diselamatkan, agak cukup ketar-ketir dari seorang camat di sini ya. Nih mereka yang main, gue yang deg-degan kan. Gue yang deg-degan guys. Waduh, enggak 46 enggak ada 75, 46 ini. Waduh. Blue Zone sudah mendesak. Kita lihat di sini lagi-lagi tampaknya terkurung begitu saja dari adak-adaknya Irwan. Oh, sudah terbuka tampaknya di sini. Victory didapatkan oleh tampaknya dijuarai, dimenangkan oleh tim Irwan Fadli. Kali ini camat gagal untuk mendapatkan kemenangan pada laga siang apa sore ya? Sore hari ini guys. Udah pertandingan sudah selesai. Wow, ini ngeri banget ya. Memang benar-benar mereka fight-nya tuh nggak main-main, pelan-pelan tapi pasti. Ini keren banget ya. Oke, kita back to lobby dulu. Udah kan Bang Cap? Masuk grup. Udah kan Bang Cap? Done. Oke guys, Don kayaknya kali ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, belum channel ini, like, belum komen segala macamnya, silakan like, komen sepuas-puasnya. Jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di follow Instagramnya Bang Tabul, jangan lupa juga di follow Instagramnya gua @babaycang, namanya gua tetap BABAYCHANG. Buat kalian di sini pendukung-pendukung dari camat dan juga Irwan tadi, thank you buat semuanya ya. Kayaknya gue izin undur diri. Doain aja kita bakalan ketemu lagi di laga-laga berikutnya di dalam di live streamingnya Bang Tabul ya. Buat kalian thank you semua buat dukungannya yang udah sawer, yang udah memberikan support, thank you banget. Tadi yang udah nyawer buat monyet gue, thank you. Buat kalian thank you ya buat semuanya atas kerjasamanya. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Oke, gua Babai Cang, izin undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.